menyusun daun-daun jati untuk pembuatan batik daun ekopis. Untuk membuat batik daun ekopis, daun yang digunakan adalah daun jati yang paling muda. Silakan warna yang paling bagus. Daun jati yang paling muda. Buat motifnya kita akan menyusun daun-daunnya terserah yang kita inginkan seperti apa nanti. Untuk menghasilkan warna merahnya, saya akan menambahkan sedikit kayu sica. Dalam proses ekoprint, kayu sica ini menghasilkan warna merah. Menghasilkan pola daun yang tidak terlalu berantakan, kita akan menggunakan plastik. Plastik bisa kita taruh di atasnya. Plastik itu kita gulung. Fungsi dari plastik ini sendiri yaitu supaya daun-daunnya itu tidak terlalu setelah jadinya itu hasilnya tidak terlalu lari namanya tidak rapis. Lihat.
kain kita ikat seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kain kita kukus. Setelah ini, kain ini dikukus. Ini setelah 2 jam dikukus. Sekarang waktunya kita buka. Kita lihat hasilnya. Langsung jadi itu biar buka-buka gampang ya. Langsung dari itu gantung itu. Buat jemek ke tambang. Balik. Itu warna yang kelihatan ngomong, ngomong ini terbalik. Kelihatan. Balikin lah. Kelihatan warna. Udah, sini lah ini. Inilah hasilnya yang tadi kami buat. Sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.